Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning yang kali ini akan memberikan satu rahasia ilmu besar dari Nabi Khidir alaihissalam. Anda ingin tahu amalannya? Tolong jangan di skip. Yang belum follow, tolong di follow dulu ya, saya tunggu. Oke. Karena dengan Anda follow, like, and share, insya Allah akan ada hubungan baik antara, hubungan batin yang baik antara Anda, saya, dan pengijazahnya, yaitu Kiai Haji Imanuddin Soleh. Jadi, Kiai Imanuddin Soleh memberikan satu amalan yang bila dibaca, ya, cukup satu kali saja setiap habis sholat fardu, maka dunia akan mengejar-ngejar Anda, ya. Bahkan kalau dibacakan pada setiap benda, entah itu air, entah itu uang, akan membawa berkah yang luar biasa. Di air, ya, apabila Anda minum, insya Allah akan bisa menyembuhkan segala penyakit yang kronis-kronis apapun, baik dalam untuk diri Anda maupun orang lain. Anda, air itu Anda cucikan ke muka, maka Anda mempunyai karisma, wibawa, dan daya tarik yang luar biasa. Apabila Anda bacakan air itu, Anda berikan kepada orang lain, insya Allah bisa menyembuhkan atau membuat masa depannya lebih baik lagi. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Sedangkan bunyinya yaitu Bahrotin Tabrizin, nanti saya tulis ya. Ya, di sini nanti saya akan tuliskan ya. Saya akan tuliskan. Itu dibaca 3 kali, langsung disambung. Salamun kolam mirobi rohim. Salamun ala Khidir fil alamin. Ya, cukup. Yang diulang 3 kali itu Bahrotin Tabrizinnya ya. Sedangkan yang lainnya 1 kali. Cukup Anda amalkan itu 1 kali. Ya, setiap habis sholat fardu. Dan kalau Anda kepepet ya, entah ingin mendudukan orang atau supaya kerjaan Anda lancar, berhasil, sukses ya, atau dagangan Anda laris, Anda baca ini ya, 1 kali ya, baru Anda mengerjakan suatu pekerjaan, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi